Strike Video Prison. Subscribe. Kita memasuki gerbang Kali Kangkung yang mana sebelah kanan sudah diberlakukan one way, jadi arus lalu lintas ramai lancar. Saksikan video selanjutnya. Lah, inilah dia gerbang tol Kali Kangkung. Itu depan. Akhirnya udah melewati tol Kali Kangkung. Nah, jalan padat, ramai lancar. One way juga udah berakhir nih di setelah Kali Kangkung. Berhubung ini menuju ke arah barat, sinar matahari masuk ke mobil ya. Silau men. Masih di tol Batang Semarang, kita menuju arah ke Jakarta karena jam 1 siang, jadi dalam mobil panas. Untuk menghindari panas kita kasih bantal nih. Nah, jadi penumpang sebelah sopir nggak kepanasan karena panasnya menyerap. KM 397. Thank you.
Tadi sebelum gerbang tol Kali Kangkung diberlakukan one way, berhubung kepadatan lalu lintas tidak begitu padat, maka setelah gerbang tol Kali Kangkung tidak diperlukan lagi. Jadi untuk one way itu seperlunya saja. Tergantung keadaan dan situasi lalu lintas. Inilah dia jembatan Kali Kuto yang tahun 2018 belum jadi ya, pada waktu tol fungsional difungsikan, sehingga arus lalu lintas dialihkan keluar. Tol ini sebagai ikon perbatasan antara Weleri dan Batang.